Kali ini kita akan memadamkan api yang berasal dari plastik menggunakan alat pemadam api 1 kilo. Jadi alat pemadam api 1 kilo ini bisa dicantolkan di sabuk ya. Ini sabuk kalian. Ini ada hangernya. Jadi bisa digunakan untuk patroli. Nah, ini tinggal kita lepas. Seperti ini bisa kita pasang lagi. Seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi mudah ya. 1 kilo bisa dibawa ke motor, mobil, atau untuk patroli. Nah, sekarang kita akan memadamkan api yang berasal dari plastik. Kita ambil dulu dari hanger. Nah, ini ya. Alat pemadam api 1 kilo ini dari CV Indo Delta. Semuanya ada segel kuning sama segel timah. Jadi sebelum dipakai, segelnya ini dilepas, ditarik ya. Lepas. Terus ini segel timahnya mudah terlepas kalau pinnya ini kita tarik. Nah, pinnya ini nanti dipakai lagi. Dan ini kalau kita tekan, dia akan keluar serbuk dari nozzle putih ini. Sekarang kita padamkan ke api. Ini akan saya tekan terus. Kita hitung bersama berapa durasinya, oke? Semprotannya seharusnya sesuai dengan arah angin. Dan ini kelihatan apinya mengarah ke belakang saya. Seharusnya saya nyemprotnya di sebelah sini. Tapi karena kameranya di sana dan di sini, jadi saya berlawanan arah ya. Oke, siap. Kita tekan. 1, 2, 3. Nah, ini sudah disemprotkan. Jadi kalau menggunakan apar, diusahakan pakai masker biar debunya tidak terhirup di hidung. Tidak bahaya sih, kalau banyak maka akan berbahaya bagi paru-paru. Jika sudah disemprotkan, tekanannya ini akan turun ke merah. Dan ini harus diisi ulang. Bisa dibawa ke CV Indo Delta. Jadi kurang lebih seperti itu konten pertama di YouTube CV Indo Delta. Sekian dulu ya. Terima kasih.